Beginilah pernyataan pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang kepada pendemo. Besar nyalinya, OMDO yang datang itu mengapa bisa menghitung begitu? Polisi saja tidak bisa menghitung. Seperti diketahui, Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu didatangi oleh massa beberapa hari yang lalu. Mereka menyebut diri sebagai Forum Indramayu Menggugat. Awalnya perkiraan massa yang akan datang ke Ponpes Al Zaitun Indramayu sebanyak 3.000. Demo ini berawal dari massa menganggap bahwa Ponpes Al Zaitun Indramayu telah menyimpang. Di hari yang telah ditentukan, rupanya massa yang akan unjuk rasa yang sebelumnya diperkirakan berjumlah ribuan orang tersebut, justru disambut puluhan ribu massa pendukung Ponpes Al Zaitun Indramayu. Hanya sayang, pendemo ini tidak terlalu besar nyalinya. OMDO, omong doang. Masa pendukung Ponpes Al Zaitun Indramayu ini adalah terdiri dari santri, orang tua santri, dan tenaga pengajar dari Ponpes Al Zaitun Indramayu sendiri. Ngomong 3.000, yang datang itu 60 pasang kaki. Artinya 30 orang. Masa pendukung Ponpes Al Zaitun Indramayu sendiri diperkirakan berjumlah 10.000 orang. Mengapa bisa menghitung begitu? Polisi saja tidak bisa menghitung. Katanya antara 100 sampai 200.